Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Mitra Pemuda sudah berada di Rumah Sakit Arya Medika Jatake, Tangerang. Sebelum kami mengeksplor rumah sakit ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel dari Sabang sampai dengan Merauke yang sudah memberikan subscribe-nya kepada Mitra Pemuda channel. Semoga maju, berkembang, dan bermanfaat. Mari kita ikuti telusuri perjalanan kami di Rumah Sakit Arya Medika Jatake, Tangerang. Baik sahabat channel, saya sudah berada di pintu utama Rumah Sakit Arya Medika. Konon menurut informasi yang kami dapat bahwa di Rumah Sakit Arya Medika telah terjadi bunuh diri suster, maka kami ikuti telusuri perjalanan kami di Rumah Sakit Arya Medika yang terdiri dari 5 lantai. Mari kita ikuti sahabat channel. Baik, sahabat channel, di sini saya sudah memasuki ruang utama. Di sini adalah mungkin di sini ada satu gambaran. Kalau kita lihat di sini adalah dapur umum dan rumah sakit. Dan rumah sakit ini sudah lumayan lama kosong dan sangat sekali tidak terhuni. Lalu kita akan memasuki sahabat channel, ini ada satu tanjakan. Kita akan telusuri tanjakan ini, bahwasanya di sini akan memasuki menuju ke lantai 1. Entah ini ruang bawah darurat atau gimana, mari kita ikuti sahabat channel untuk mendukung Mitra Pemuda channel untuk dengan subscribe, like, comment, and share. Dan konon ceritanya bahwa rumah sakit ini memiliki misteri yang sangat kuat, dan kami pun sebagai sahabat channel mengeksplor sudah mengalami aroma yang kuat, misteri yang kuat, bahwa memang ruangan ini memang luar biasa, memiliki misteri yang sangat luar biasa sahabat channel. Ini rumah sakit ini adalah rumah sakit yang terbengkalai. Kita akan belok sebelah kanan sahabat channel, lihat ya sahabat channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan ini sangat sekali sunyi sahabat channel. Ini adalah rumah sakit yang memang konon katanya sudah tidak terpakai, dan ruangan ini sudah memiliki aroma yang sangat kuat sekali sahabat channel. Dan bangunan di sini pun tampak terlihat atapnya pun sudah semuanya udah hampir ada yang rapuh, dan bangunan-bangunannya pun sudah berantakan, tidak terarah. Dan kami menemukan lantai yang menuju ke lantai 2. Tapi sahabat channel, di sini sudah mulai ada satu cahaya. Mungkin saya bisa berbagi kepada sahabat channel. Tampak di ruangan ini pun di bawah tangga ada sebuah kamar mandi. Kamar mandi ini, ya benar ini sahabat channel, ini adalah sebuah kamar mandi, dan atapnya pun sudah berlubang dan tidak terawat. Dan ini pun toilet. Baik sahabat channel, di sini pun terdapat ruangan yang sangat masih dilengkapi. Ada satu kasur pasien, dan di sini pun sahabat channel, di sini juga ada tangga. Masih ada tampak terlihat kasur yang masih utuh, dan bangunan kita lihat kembali di atapnya pun sudah mulai rapuh, dan ruangan ini pun sangat sekali
sepi dan sunyi. Baik, sahabat channel, di samping saya sebelah kanan ini kami melihat bahwa kekuatan dari ruangan rumah sakit ini adalah ruang sangat luar biasa, sahabat channel. Kami akan memasuki untuk kita akan memasuki ke lantai 2 dari rumah sakit Arya Medica yang terletak di Jatake, Tangerang, yang memang konon katanya di sini adalah ada sebuah misteri di mana seorang suster yang melakukan bunuh diri di rumah sakit ini. Dan konon katanya pun di sini pun banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang menurut kami informasikan bahwa di sini memiliki peristiwa-peristiwa yang memang sangat menakutkan, sahabat channel. Dan kami datang ke sini pun ke ruangan ini tidak ingin mengganggu penghuni di sini. Kita akan bersahabat karena kita adalah datang ke sini untuk bersilaturahim. Kalaupun ada suatu penampakan di sini pun, kami merasa kita tidak mengganggu, hanya melakukan sebuah eksplor dari Mitra Pemuda. Baik, sahabat channel, saya sudah berada di ruangan lantai kedua. Ruangannya cukup sekali, sangat luas. Tampak terlihat di sini sangat luas sekali. Ini adalah lantai kedua. Di pintu pertama saya sudah menemukan sebuah toilet. Lalu bisa dilihat lagi, sahabat channel, bahwa di semakin kita menuju ke lantai dua, saya menemukan sebuah kekuatan saya untuk mengeksplor semakin kuat bahwa aroma misteri di rumah sakit Arya Medica ini sangat sekali luar biasa. Mungkin sahabat channel bisa merasakan bahwa eksplor kami kali ini benar-benar nyata tanpa ada rekayasa. Kalaupun di ruangan Arya Medica ini ada suatu penampakan, kami pun merasa ini adalah sebuah hal yang memang kita tidak mengganggu makhluk-makhluk halus yang berada di rumah sakit Arya Medica. Tidak takut. Baik, sahabat channel, kita sudah berada di lantai dua. Kondisinya pun kita sudah mengeksplor bahwa rumah sakit kondisinya memang sangat sekali memprihatinkan, dan memang ini sebuah rumah sakit yang berada di Tangerang yang memang saat ini sangat dikosongkan, sahabat channel. Bisa dikatakan tidak terawat dan terbengkalai. Lalu sahabat channel, untuk sahabat channel khususnya yang masih setia untuk menonton dan menyaksikan channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bahwa Mitra Pemuda akan melakukan ekspor untuk rumah sakit-rumah sakit yang memiliki misteri-misteri, khususnya kita bisa berbagi kepada sahabat channel yang menonton channel kami. Dan di sini pun ada salah satu bacaan sahabat channel. Di sini ada ruang cendrawasih. Dan di sini pun terdapat kamar toilet karyawan. Dan di samping kanan kami pun ada sebuah tangga. Mari kita ikuti bahwa sahabat channel akan melakukan ekspor di lantai ketiga ini. Kondisi masih sama persis. Kondisi atap pun sama dengan seperti lantai dasar, sudah rapuh. Ruangan pun sangat sekali kotor. Banyak sampah-sampah berserakan. Dan di sini pun kami terlihat ini adalah ruang manajemen dari rumah sakit Arya Medica Jatake, Tangerang. Disinilah kondisi yang bisa kami ceritakan, sahabat channel, tidak ada ruangan yang
menggambarkan biasa saja semua, menggambarkan dalam keadaan misteri yang memang luar biasa. Kami mengalami aroma yang sangat kuat di lantai 2 dari rumah sakit Area Medica. Kita akan telusuri lagi. Di sini ada ruangan, masih ada ruangan cendrawasih. Kita akan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah ruang perawatan. Mungkin inilah perawatan pasien di lantai cendrawasih, kamar cendrawasih. Dan kondisinya sama seperti tadi yang kita gambarkan. Untuk lantai dasarnya, sahabat channel, kita masih memperhatikan bahwa lantai dasar kondisinya masih bagus, tetapi untuk atap semua dalam keadaan rapuh dan bolong. Dan ruangan ini pun sangat sekali luas, sahabat channel. Kami bisa menggambarkan di sini pun ada sebuah ruangan cendrawasih, masih ruangan cendrawasih dan cendrawasih. Dan ini ada cendrawasih yang keempat, kamar keempat. Tampak terlihat juga bangunannya pun tidak ada sedikit pun yang memang sangat-sangat luar biasa, sahabat channel. Di sini saya menemukan semakin kuat misteri yang berada di lantai 2. Dan kalaupun ada makhluk halus yang menampakkan di ruangan ini, saya selaku dari tim kreator, ada sebuah tangga, sahabat channel. Kita akan coba, ini tangga, ini adalah tangga besi. Kita akan memasuki. Ini adalah kamar karyawan rumah sakit, yang mana kita sudah berada akan memasuki kamar dari karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel, di sini semakin kuat untuk mengeksplor ruangan ini. Ternyata ruangan ini adalah ruangan yang sangat luar biasa, yang dimana menurut informasi yang kami dapat bahwa salah satu karyawan dari rumah sakit ini, yaitu seorang suster yang pernah melakukan bunuh diri di rumah sakit Area Medica Jatake Tangerang. Dan untuk itu, sahabat channel, kita masih bisa menelusuri ruangan kamar. Ruangan ini sama
banyak sekali. Kita mengucapkan, kita akan memasuki ruangan berikutnya di terowongan kecil ini. Sahabat Channel bisa lihat ini, sahabat Channel, terowongan yang cukup sangat sekali panjang. Entah ini ruangan apa yang tidak bisa kami bisa eksplor, tapi sekali lagi kami sebagai mitra Pemuda Channel akan terus memberikan sajian mengeksplor ruangan ini. Satu kamar dari ruangan ini, ada beberapa kamar, ada beberapa kamar. Baik, sahabat Channel, demikianlah penelusuran kami di Rumah Sakit Arya Medica Jatake Tangerang. Sebelum kami tutup, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.